Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, jumpa lagi dengan saya Heru di channel ini Jejak Heru. Teman-teman, kali ini saya sedang berada di ladang. Ini sedang pengerjaan pembuatan guludan. Ini adalah tanah milik Desa Tirta Kencana atau Unit 6 Rimbu Bujang Kabupaten Tebo Jambi. Nah, ini masuk dalam program penanaman 10 hektar bawang merah di Rimbu Bujang. Nah, ini salah satunya yaitu di tanah punya Desa Tirta Kencana. Oke, kita lihat proses pembuatan guludannya pakai alat ini ya. Ya, teman-teman kita lihat. Oke, jadi sekarang udah nggak perlu repot-repot lagi nyangkul gitu ya. Nah, ini kemarin dicoba yang pakai cangkul kayak gini hasilnya. Ini yang 2 guludan atau 4 guludan ini. Ya, jadi katanya kemarin 2 hari gitu. Cukup lama. Nah, ini pakai ini. Hasilnya teman-teman. Oke, jadi sekarang tidak perlu lagi gitu ya repot-repot nyangkul. Jadi kalau ada kawan yang bilang orang tuanya dulu nyangkul, kalau bisa anaknya jangan nyangkul juga gitu. Wah, sekarang nyangkulnya nggak kayak dulu lagi ya. Sekarang nyangkulnya pakai traktor rotari ya. Jadi nggak perlu repot-repot, tinggal siapin aja modalnya ya kan. Oke, hasilnya cukup cantik dan tercacah gitu ya. Ini yang manual, ini yang manual, ini yang pakai mesin. Oke teman-teman, jadi ini pemerintah sangat mendukung para petani di Rimbu Bujang ya. Kali ini sedang ada program penanaman 10 hektar bawang merah di Rimbu Bujang. Dan ini adalah tahap pembuatan guludan ya, menggunakan ya alat seperti itu. Ya, tentu saja alat ini sangat mempermudah para petani ya. Jadi nggak perlu capek-capek lagi nyangkul, waktunya lebih cepat. Dan sekarang kalau misalnya mau cari buruh tukang cangkul juga udah payah kayaknya, udah nggak ada yang mau kayaknya. Nah, kalau pakai ini mau berapa hektar juga sebentar aja ya. Kalau manual dicangkul biasa ya, barangkali udah waktunya nanem, lahannya belum siap. Nah, kalau ini bisa diatur nih. Mudah-mudahan nanti ada kesempatan untuk ngobrol-ngobrol sama supirnya, berapa biaya untuk mendatangkan alat ini gitu ya, per hektarnya atau per apa gitu. Coba nanti saya tunggu, mudah-mudahan nanti ada kesempatan. Oke, kita coba mendekat.
Oke ya, seperti ini teman-teman. Jadi ini mudah-mudahan bisa membangkitkan semangat khususnya para petani rimbu bujang ini ya. Ini udah dikasih contoh gitu ya, kasih penyemangat sama pemerintah. Kemarin sih kabarnya bibit bawang merahnya udah datang, udah diantar ke para petaninya. Nah, jadi ini sambil menunggu sawitnya besar ya, tetap menghasilkan ya. Ya, teman-teman, jadi kalau di sini memang karena tanahnya luas-luas, ya memang idealnya harus pakai alat seperti ini. Kalau nyangkul, waduh, setengah hektar aja udah kewalahan ya. Ya, ini tanah milik Desa Tirta Kencana, cukup luas ini di komplek, masih bisa dibilang komplek kantor kepala desa ya, di samping itu Bendungan Berkah namanya. Nah, ini alat kabarnya didatangkan dari Kuamangkuning teman-teman. Jadi rimbu bujang nggak tahu udah ada yang punya belum. Oke, ini Pak supir kayak istirahat. Ah, kita kayak ini mau tanya-tanya ini. Oke, pegangin. Yang sana udah selesai berarti Mas ya? Yang sana wes, Pak. Oke. Mas, ini tanya-tanya dikit nih, Mas. Sambil istirahat tapi santai, Pak. Oke, Pak. Oke, jadi ini banyak yang nanya nih, kalau misalnya kita mau menggunakan alat ini gitu Mas, itu hitungannya gimana Mas? Per hektar atau gimana gitu bayarnya gitu loh. Bisa main per hektar. Bisa juga main roll mulsa. Oh gitu. Jadi ini kan ini tahap kedua ya. Jadi ya, pertamanya di apa namanya, dibajak ya. Bajak dulu. Baru dibikin gulutan ini. Ya, baru dilestari dulu kan. Oh gitu. Nah, jadi itu ongkos membajaknya tersendiri atau sudah satu paket atau gimana Mas? Sudah satu paket itu, Pak. Oh, jadi membajak terus nanti tahap kedua dibikin gulutan ini. Dengan seperti ini itu sudah satu paket. Oke, satu hektar berapa tuh Mas? Satu hektar sekisaran 3,5. 3.500. Iya. Tergantung lahannya, Pak. Maksudnya gimana nih? Kotor ya, kalau lahannya bersih, lahannya itu enak, akan banyak, lebih mudah ya. Iya. Seperti kayu-kayu kurang. Oh, itu bisa lebih murah kali ya? Iya. Kalau yang lebih sulit, itu ada tambahannya gitu? Ya. Oke, oke, oke. Kalau ini termasuk mudah apa sulit ini? Kalau ini agak sulit nampaknya. Agak sulit. Agak sulit, ya. Karena memang kayaknya belum terbentuk lah ya. Jadi, masih belum rata, terus masih banyak rumputnya lah, sampah-sampah. Oh, iya. Ya, itu nyangkut Mas ya, kalau banyak rumput sampah-sampahnya? Kerjanya jadi lambat. Iya, harus. Dua kali. Oh iya. Ini yang baca kemarin bukan sampean? Bukan ini, Pak. Oh iya. Katanya kalau kedalaman itu juga ngaruh ya untuk pembuatan gulutan ini. Kalau misalnya membacanya kurang dalam, bikin gulutannya agak payah juga ya? Iya. Oh gitu ya. Kalau ini yang per roll mulsa itu berapa, Mas? Satu roll mulsa itu sekisaran 600. 600-an ya? Iya. Satu roll itu padahal
Panjangnya sekitar satu roll itu 600 meter. 600 meter ya? Iya. 600 ribu, berarti 1 meternya 1000. Wah, terjangkau juga ya. Itu udah, itu termasuk tadi iya. Bajak udah jadi kayak gitu ya, tinggal pasang mulsa ya. Iya, itu, Pak. 1 meter 1000, teman-teman. Murah ya. Ini sampean kalau kerja ini sehari bisa dapat berapa banyak, Mas? Sehektar? Tergantung lahannya, Pak. Tergantung lahan juga ya. Kalau lahannya bersih, bagus, sebentar rumputnya, sampah-sampahnya kurang, itu akan lebih cepat lah. Oh iya iya iya. Dalam masa pengerjaannya. Oke, ini karena kemarin tuh kayaknya agak kelamaan nggak digarap lagi sih, jadi rumputnya udah semak lagi ya, akhirnya banyak rumputnya nyangkut-nyangkut ya. Iya itu, Pak. Oke oke. Terus habis ini kemana nih nanti? Komunis 9, Pak. Komunis 9 ya. Sana tanami apa nih? Semangka, Pak. Oh, semangka. Nah, kalau semangka gimana, Mas? Kalau semangka kan nggak dibikin gulutan penuh kayak gini. Iya. Jadi dia satu baris gitu aja? Iya. Dalam, oh, enak juga ya. Ya, kita tempatnya kan kadang nggak lahan bebas, Pak. Lahan pasti ada lahan tanaman sawit. Iya, iya, karena replanting itu ya. Iya, mungkin kan di yang bisa ya cuma sela-sela di sawit itu. Oke, jadi misalnya tengah, udahlah dibikin gitu ya. Kanan-kiri udah. Iya. Tergantung mau ditanami apa lah ya. Iya iya iya. Istilahnya mau dibikin bedengan berapa, bikin bedengan 2 atau 1, itu okay, terserah okay. Petaninya. Ini kalau misalnya untuk bajak alat ini juga atau beda, Mas? Beda lagi, Pak. Oh, beda lagi. Berarti punya sepasang nih. Iya. Punya yang untuk bajak, punya yang ini ya. Bajaknya lain, ini lain. Oh, ini khusus untuk bedengan. Iya 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 iya. Yang untuk bajak pengolahan tanah pertama itu ada lagi. Oke, saya penasaran teman-teman, ini bosnya ini ceritanya di Kuamangkuning itu juga dulu awalnya ini tani palawija gitu kan. Terus ya karena lama dan makin besar, nah akhirnya beli alat ini, Mas ya. Wah, ini kapan-kapan kita ke sana. Di SPA, Mas ya? Iya. Oke. Ya, dahsyat juga ini. Ya, mudah-mudahan ini bikin semangat aja warga Rimbo Bujang khususnya. Jadi daripada nunggu sawitnya kelamaan, mending digarap aja ya. Selain juga bermanfaat, ya biar nunggunya itu nggak terlalu jenuh. Dan sambil berdoa, mudah-mudahan harga sawit makin baik. Ya, karena sekarang harga sawit lagi kacau ini. Oke, Mas, terima kasih, Mas ya. Iya, iya, Pak. Oke, itu saja teman-teman tentang proses pembuatan guludan ya. Calon ditanami bawang merah ini yang merupakan program dari pemerintah 10 hektar di Rimbo Bujang ditanami bawang merah. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.